Halo guys, balik lagi dengan gue di channel Jeff Gaming guys. Yos, kali ini gue bakal menjelaskan beberapa event yang sedang keluar di Westland ya, walaupun gue nggak beli ya kayaknya ya. Tapi kita bakal langsung aja menjelaskan untuk event kali ini cuy. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu di like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita langsung aja, check it out. Yo guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dulu di like, comment, share, dan subscribe juga cuy ya. Nah, kali ini kalian bisa lihat di depan kita udah ada musim pas pertempuran ekor ya. Ini berarti ini seperti battle pass doang ya. Bukan bukan event yang seperti event besar ya. Ini cuma battle pass. Dan itu biasanya hadiah yang menarik itu diwajibkan kalian untuk membeli ya. Tapi kita bakal langsung aja. Di sini acaranya dimulai dari tanggal 27 sampai 17 Oktober. Dan ini sebenarnya sama seperti event-event yang lama ya, yang battle pass juga. Tapi jadi kita langsung aja, gue nggak usah terlalu baca. Lalu untuk bisa mengikuti ini harus sudah mencapai level 30 ya. Jadi tidak mungkin kalian ada yang di bawah level 30. Jadi kita lanjut aja. Nah, ini dia ya, musim ekor. Nah, ini hadiah utamanya. Ada dua hadiah utama. Ini kalau ini hadiah biasa. Nah, di sini ternyata udah ada kepala beruang ya. Padahal dulu gue pernah bahas ini di video gue yang lama pada saat akun gue belum dibanned. Karena di tempat kita klaim hadiah harian yang berburu hewan, itu di rumahnya itu banyak panjangan-panjangan kepala hewan. Gue pernah mengatakan kenapa kita nggak punya gitu ya. Dan ternyata saat ini muncul tuh ya, kepala hewan yang bisa dipajang di tembok ya, seperti ini. Lalu di sini adalah hadiah utamanya, cincin penguasaan hewan ya. Di sini hadiah utamanya di sini kesehatan hewan peliharaan bertambah 200, lalu kerusakan hewan peliharaan bertambah 10. Jadi ini mengikuti hewan kalian. Jadi kalau kalian bawa beruang, contoh darahnya 5000 akan otomatis jadi 5200. Kalau damage-nya 200 jadi 2000 jadi 210. Kalau damage-nya 1000 jadi 1010 ya, cuma nambah segitu doang. Ini untuk tier 2 ya. Ini dia hadiahnya lebih berfokus ke hewan ya cuy ya. Jadi kita pelajari selengkapnya. Nah, ini dia. Hadiah level 1 nggak ada apa-apa ya. Biasanya kadang itu ada event yang memberikan kalian hadiah dekorasi juga di level 1. Ternyata ini tidak ada apa-apa. So, kita bakal lihat-lihat dulu. Karena gue masih level rendah, dia masih berikan hadiah-hadiah yang rendah juga ya. Nah, di level 15 untuk dapat kepala beruang, ini kalian wajib premium. Nah, sampai level 20 untuk mendapatkan cincin penguasaan hewan. Kalian bisa lihat di sini, ternyata gua kalau level 20 cuma mendapatkan tier 3 luar biasa. Sangat nggak bagus ya. Ini jelek banget coy. Dibandingkan kalau kalian udah tier atas, tier 5, itu dapatnya lebih bagus ya. Setau gua kemarin dapat langka. Barang-barang langka setau gua tier 5. Tapi di sini cuma dikasih barang luar biasa. Jadi, nggak menarik ya. Untuk hadiahnya nggak menarik, tapi di sini kita ada dikasih juga kuda ya, ladam. Ini kita butuh untuk kuda juga. Ini kalau ini kita wajib kejar juga sih ini ya. Biar gue makin cepat untuk mendapatkan kuda ya. Lalu di sini ada VIP 2 hari, bisa dimanfaatkan. Sisanya udah kurang menarik ya. Kita coba cek harganya. Harganya itu biasa sih, 80.000. Lalu termasuk semua konten dari premium pass 120.000. Ini apa aja sih? Terus langsung kita first mark itu master gratis. Coba komen cuy. Ini maksudnya kita langsung mendapatkan di akhir, langsung selesai gitu ke level 20? Atau cuma mendapatkan 600 peluru? Harusnya langsung semua ya. Gua rasa kalian bakal langsung dapat ini semua dengan membelanjakan 120.000. Kalau kalian beli 80.000 itu membuka akses termasuk konten dari pas lebih peluru emas secara gratis. Termasuk ya, termasuk semua konten dari pas premium. Ini ya termasuk. Sedangkan kalau di sini membuka akses ke hadiah premium. Jadi kita bisa mengklaim ini. Tapi ini sudah termasuk. Jadi gue rasa bakal dapat semua. Coba komen yang pernah beli ini cuy. Karena ini baru aja. Dulu itu nggak ada seperti ini ya. Dulu itu cuma ini doang. Pas premium ya. Untuk di harga 80.000. Kita nggak usah beli lah ya.
Kecuali kalian ikhlas kasih gue donasi, kita bakal beli cuy. Tapi gue rasa nggak usah ya. Kalau ada yang ikhlas kasih gue donasi untuk beli ini, yos kita gaskan ya. Karena gue sebenarnya nggak ikhlas kalau uang sendiri cuy, soalnya takutnya kebenet ya. Jadi kalau misalkan kalian kasih ikhlas donasi, kita beli. Kalau kebenet ya udah, gue nggak ada masalah juga ya. Oke, seperti itu untuk event kali ini. Cincinnya kurang ya, rasa gue kurang. Lebih bagus cincin yang lama ya, ini dia lebih berpatokan ke hewan ya. Oke, ini sini gue sedang di tambang tembaga sih ya. Ini apaan coy? Ada tabung ya? Ntar, kita lihat di mana eventnya. Oh ini dia. Tabung, gue rasa karena gue tier rendah ya. Padahal ini tabung tier berapa ini ya? Ini tabung tier 6 ya gue rasa ya. Tier 6 langka maybe. Karena gue belum pernah lihat tabung tier 6. Sepertinya jadi gue gak tahu ini epic atau langka ya. Jadi itu aja untuk event kita kali ini. Di sini gue pengen farming ke tambang tembaga. Kita farming bentar ya. Saat itu gue mau ke kota. Ada yang mau gue tunjukin ke kalian. Gue ada orang yang memberikan gue petunjuk sedikit cara membeli VIP lebih murah, jadi gue pengen coba. Tapi sebelum itu kita farming sebentar ya. Guys, jadi kita udah selesai farming ya. Di sini hasil farming gua ya 100 ya, kurang bahan attack juga. Jadi kita sudahi aja untuk farming. Kita langsung lari, gua balik ke rumah dulu bentar nyimpan barang karena gua mau klaim hadiah harian sekalian ya. Gua udah selesai buat misi harian. Baru kita bakal tes membeli VIP murah ya. Katanya bisa satu kali doang di akun baru ya, pertama kali doang karena dia pernah mendapatkan harga semurah itu, baru pertama kali itu doang. Sisanya itu nggak pernah. Jadi gue bakal coba ya. Apakah bisa? Oke, kita bakal langsung ke kota aja. Gua nggak ada niat farming, kita bakal ke kota bentar. Nah, di sini kita bakal coba ya caranya. Gua nggak tahu bisa atau enggaknya. Kita langsung lari ke kota. Nah, sebelum ke kota kita bakal lihat dulu. Tadi gua belum lihat misi-misinya ya. Di sini misi stick-nya 1 sampai 17 ya. Sama seperti biasanya dari dulu seperti ini. Lalu juga ada misi mingguan atau misi sampai habis ya. Misi sampai end di sini dia kebetulan selesai udah yang pertama biji tembaga atau timah, tuntaskan pos batu, gunakan energi, letakkan papan kayu egg di istal. Wih, ini kan tempat kuda ya, papan kayu.
Letakkan pengencang perunggu di install. Bisa gitu misinya ya. Bisa nyuruh kita taruh barang di install ya. Gunakan energi membuat blok batu atau blok serpi bunuh serigala level 10 ke atas. Kumpulkan kayu pinus atau kayu ek. Oke. Okay. Jadi kita kira seperti ini aja misinya. Selesaikan sisa quest dan klaim hadiahnya. Buka tabung apapun. 15 tabung coy. Gua rasa ini kita mesti buka tabung biasa ya. Bunuh bos level 15 atau lebih. Letakkan kulit di rumah hewan peliharaan. Nah dia ada misi seperti ini gitu ya. Dia udah bingung cari misinya, jadi dia ngasih kita misi meletakkan barang di meja kerja, coy. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk misinya itu, kita pertama disuruh pergi ke... Bukan di sini, kita claim dulu lah ya. Oke, Queen Silver Go udah 600, coy ya. Nah, kita disuruh pergi ke sini. Ini bank ya, bank. Nah, di sini ada VIP, lalu kita disuruh untuk... beli koin VIP ya. Kita coba. Beli sampai 3 kali. Batalkan pembelian ya. Sampai 3 kali kita lihat. Ah, di sini harganya 80.000. Kita cancel. Katanya disuruh sampai ulang 3 kali coy. Cancel lagi. Cancel lagi. Oke, ini ketiga kali. Harusnya tiga kali doang disuruhnya. Lalu kalau kita keluar bakal ada tawaran. Nothing ya. Nggak ada apa-apa. Berarti gua rasa memang nggak bisa ya. Katanya itu setelah 3 kali percobaan, dia bakal keluar tawaran ya. Jadi kita bakal... coba kita ulang lagi 3 kali. Tapi gue nggak usah keluar. Tadi kan karena gue sering keluar ya. Kita coba 3 kali tanpa keluar, ulang-ulang aja. Tapi kalian boleh coba cuy, pemain akun baru, coba di handphone kalian. Karena kebetulan gue main di laptop. Katanya sih dia di handphone bisa ya. Cancel. Udah 3 kali. Kita coba keluar. Sekali lagi dah, terakhir 4 kali. Cancel. Coba. Enggak ada ya, cuy ya. Kita coba keluar map, siapa tahu muncul di luar map. Karena biasa muncul penawaran itu di luar-luar map lebih sering ya. Enggak ada cuy, ya udahlah ya. Berarti memang nggak bisa di sini sih dikatanya kalian ke toko tadi beli VIP cancel cancel 3 kali. Setelah itu kalau berhasil dia bakal muncul penawaran harga VIP yang murah ya. Tapi karena nggak muncul, ya yo wes. Jadi sampai sini aja video kita kali ini. Jadi kalian boleh coba cara itu di handphone. Khusus akun baru katanya di pertama kali pembelian VIP ya. Belum pernah beli VIP maksudnya cuy. Jadi boleh kalian coba ya. Ini gue main di laptop tapi memang tidak ada. So, sekian untuk video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa dulu di like, comment, share, dan subscribe juga. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.